Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizali. Jadi video kali ini gue bakal bermain game. Game yang sudah lama banget pengen gue tamatin waktu itu ya. Kalau kalian ingat video yang ini, Gue juara satu. Awas! Benci banget nih, curang banget nih orang-orangnya nih. Ngecit. Mampus gue juara satu. Nah, game itu pengen gue tamatin, yaitu adalah game aquapark.io. Waktu itu terakhir gue pakai apa ya, karakter apa ya, lupa gue. Pink seluncur apa lupa gue. Pokoknya terakhir gue pakai karakter itu. Cuman kayaknya ini gue dari ulang lagi ya, karena gue baru download ulang lagi. Dan kayaknya gue dari ulang lagi gitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Di sini kita bisa namain bayi. Ini bayi ya. Ini bayi, seperti anak bayi yang sedang meluncur dari perosotan gitu. Dan kita harus membalap musuh-musuh di depan sana agar mencapai garis finish ya. Kita namai bayinya kan karena warna kuning ya. Karena warna kuning kita namanya apa ya? A few moments later. Yellow babies. Nah, yellow babies aja ya. Iya, sepertinya gue dari gue dari awal lagi ternyata. Oke. Di sini kalau kita main ini, ada waktu itu dikasih tahu sama orang kalau kita main ini harus dimatai. Nah. Harus dimatiin internetnya agar enggak ada iklan. Oke, lagu nurut aja. Kita masuk ke kita, oke. Oke, langsung aja ya dimulai. Kita mulai gamenya ya, guys. Gas gitu. Cep. Aduh. Harus pakai internet ternyata ya, enggak bisa di off. Aduh, cacat banget sih. Ya, oke. Ini gimana? Woi. Nah, baru bisa. Harus pakai internet. Bohong teman gue berarti. Di sini nggak ada lagu ya. Kok nggak ada lagu ya? Ada lagu. Oh, di sini bisa auto cheat. Auto cheat. Iklan kan. Coba gue matiin iklannya ya. Gue matiin internetnya. Tadi gue baru pemanasan karena gue udah lama gak ini ya, udah lama gak main. Astagfirullah, iklannya dosa banget, Pak. Aduh, kalau mau nggak ada iklan harus bayar. Aduh, ya udah, gue player gratisan jadi ya udah. Kita nikmati saja. Oke, yellow babies. Aku harap kamu jangan mati ya, yellow babies. Karena di sini gue dari awal, jadi gue mainnya main santai aja. Tapi tetap aja kita mainnya main trik curang kita. Kita bisa langsung ke garis finish. Cuman ya santai aja. Oke, di sini gue memimpin nomor satu ya. Di samping gue ada orang, kita tabrak nggak bisa. Oke. Ah. Yah. Oh shit, gue juara 5 ternyata guys. Aduh. Oke, di sini gue juara berapa? Juara 4. Kita kolek aja. Jadi kita 4 kali main baru dapat tempat baru. Oke, langsung. Ayo yellow babies. Kamu jangan mengecewakan aku, yellow babies. Oke. Juara 4 tuh masih bisa mendapatkan tempat baru ya. Yang enggak bisa tuh juara berapa ya? Salah pergerakan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gue ada kesalahan, kita tabrak. Nice. Oh, kalau kill itu kita dapat 10 apa namanya? Koin. Kalau kita ngekill musuh kayak ditabrak gini. Tuh gitu. Oke. Di sini gue lagi enggak mau ini karena gue lagi nyari koin juga. Kita tabrakin aja biar kita dapat koinnya lebih banyak gitu kan. Oke. Kalau ada kesempatan untuk nge-cheat sebenarnya, nah. Ya, langsung juara 2 kan. Juara 1 kita tabrak. Kita cari lagi, langsung kita ke sini. Langsung lagi kita ke sini lagi ya. Kita pakai cara curang agar kita juara 1. Nah, kayak gini kan kita enak. Juara 1 langsung menang top global tuh masih tersimpan dalam hati gua ternyata. Gua tuh masih pantas disebut top global by seluncur. Iklan lagi.
Oke, di sini gue udah juara satu Yellow Babies dengan ngekill 3 orang. Karena gue udah sangat jago banget. Udah top global Aquapark IO. Udah jago banget gitu kan. Jadi ya udah langsung collect lagi. Oke, 2 kali main lagi kita dapat tempat. Kayaknya untuk video ini gue cuma dapetin satu tempat dulu. Kita main santai aja karena perjalanan masih panjang. Harusnya kemarin gak gue hapus gamenya biar gue ngelanjutin gitu kan. Jadi kalau dari awal gini kurang gitu kan. Tapi gak apa-apa, gue masih seneng pakai Yellow Babies. Yellow Babies, ntar gue pengen beli karakter. Kayak karakter yang lucu-lucu, ntar gue cari. Oke, kita langsung sini aja. Oke, gue baru ngekill satu orang. Aduh, nabrak. Kalau udah nabrak gini, susah juga loh main ini. Main ini susah loh, butuh IQ yang sangat tinggi gitu. Butuh 50.000 IQ ya. Albert Einstein aja pusing main ini, sumpah. Dulu pernah kan gue tawarin, Bert, main ini dah. Main bayi seluncur lu bisa gak? Bisa gue, bang, pusing katanya. Cupu katanya. Wah, udahlah ya, udah gue aja yang main kan, gantian kan. Tuh kan, tuh. Oh, bisa langsung finish. No kan? Emang masih jiwa atau globalnya tuh masih jago banget gitu kan. Jadi keren banget gitu. Ini lagu sedih anjing. Oke, gue tuh pengen punya karakter tuh yang apa ya? Ini nih kayaknya, yang warna putih ini lucu kayaknya kan. Lucu-lucu gimana gitu. Oke, kita cari di sini. Jalan pintas. Oh, bisa. Bisa. Oh, bisa gila ternyata ya. Tadi ada kesalahan teknis ya. Iklannya lama banget sumpah. Kayak nonton ini aja bioskop. Lama banget. Oke, kita langsung nge-cheat aja. Kita belum bunuh orang ya, biar dapat XP tambahan. Jadi kita nggak harus itu tuh, harus di body. Kalau bahasa game ininya di take down anjay. Kalau bahasa game mobil, ada game mobil namanya Burnout Take Down. Kalau di body gitu namanya take down gitu. Oke, kita langsung memimpin lagi juara satu dengan sangat gampang ya. Sebenarnya gampang ya. Orang yang bilang susah tuh aneh gitu. Ini gampang banget gamenya tuh. Tuh gue emang udah top global ya apa gimana ya? Jadi juara satu mulu. Udah terlahir nih. Gue lahir udah top global jadi kayak gini gitu. Ini iklannya iklan lagi. Kenapa harus iklan lagi? Iklan mulu gitu. Oke, langsung collect. Apa sekali main lagi ya? Oh, sekali main lagi guys. Oke guys, lanjut. Kita lanjut. Lanjut aja pakai Yellow Babies ya. Oh, sekarang setiap map itu prosotnya warnanya beda-beda ya. Tadi warna biru, sekarang warna merah ke pink-pinkan gitu. Oke, kita brak. Oke. Oh, enggak. Salah. Salah pergerakan ya. Oke, kita lanjut. Langsung ke sini aja. Oke, langsung ke sini. Kita langsung memimpin juara satu. Kita yang penting udah ngebunuh orang ya. Kalau udah ngebunuh orang udah enak, bro. Aduh, nabrak lagi. Kita ke sini. Oke, kita ke sini. Pokoknya gue tuh, kalian sebenarnya main ini harus hafalin ini ya. Celah-celahnya ya. Kalau udah kayak gini ya udah tunggu finish aja tuh. Nah, tabrak ya, finish. Terus satu lagi. Gitu caranya, sebenarnya easy banget. Harus mempunyai IQ 1000 ke atas ya. Kan kalau udah punya IQ 1000 baru bisa main game ini. Baru bisa jago kayak gua gitu. Ini kalau enggak salah temple. Iya, benar temple. Temple. Oke, kita dapat tempat baru namanya temple ya. Kita lihat mapnya, temple 1, 2 nih. Kita lihat ke atas ya, banyak mapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 map. Kita tamatin semuanya. Oke. Satu episode satu map aja. Kita pokoknya bakal tamatin game ini ya. Karena aku tuh sebagai laki harus menyelesaikan apa yang gua harus selesaikan gitu. Seperti game ini. Kemarin kita cari inilah. Cari apa namanya? Cari hero. Kok enggak buka ya? A few moments later. Legendary. Mahal banget. Oh, kita buka hero rare dulu. Harus di-unlock sekarang loh. Dulu enggak gini loh, sumpah. Ya. Yeah. Oh, langsung kepake ya.
coba common, common. Kita buka dua aja, dua. Nanti terakhir kita ngumpulin, misi kita harus ngumpulin koin sebanyak 1500 agar kita membuka karakter legend. Gue pengen tahu karakter legend sih itu kayak apa sih. Oh, ada monyet, monyet, sumpah monyet lucu anjir. Oke, pokoknya di next episode gue bakal pakai monyet ini. Monyet. Ya udahlah, mungkin cukup sekian ya episode kali ini ya. Kurang lebih mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang mengenakan atau apa ya. Oke, kita lanjut di next episode. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Gua Raffi Rizali, pamit undur diri. Goodbye.